Kenapa tenaga kerja Indonesia atau TKI disebut sebagai pahlawan devisa? Pertama-tama istilah TKI sekarang adalah pekerja migran Indonesia atau PMI. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu tentang devisa. Devisa adalah barang yang dapat digunakan untuk transaksi internasional atau antar negara. Barang ini bisa berupa mata uang asing, emas, surat berharga, dan lain-lain. Mata uang asing atau valuta asing yang digunakan pun cuman mata uang yang dianggap kuat terhadap mata uang lainnya atau istilahnya adalah hard currency. Di antaranya adalah USD, Yen, Pound Sterling, mata uang Prancis, Switzerland, Jerman, Dolar Kanada, dan European Euro. Siapa yang mengawasi dan mengetahui peredaran dan jumlah devisa dari suatu negara? Biasanya adalah bank sentral atau di Indonesia kita kenal dengan Bank Indonesia. Mereka mencatat segala peredaran uang yang masuk keluar Indonesia, baik dari perdagangan internasional, perbankan, dan lain-lain. Lalu kita kenal adanya sumber pendapatan negara, salah satunya adalah pajak. Terus apa bedanya dengan devisa? Analogi yang mudah digunakan, devisa adalah jumlah harta atau kekayaan yang kita miliki. Sedangkan pendapatan negara adalah gaji yang kita terima setiap bulannya atau setiap tahunnya. Lalu, apa hubungannya dengan pekerja migran Indonesia? Ketika bekerja, tentunya mendapatkan gaji atau penghasilan dalam bentuk mata uang asing di mana mereka bekerja. Biasanya, para PMI ini akan mengirimkan sebagian penghasilan mereka ke Indonesia, baik ke keluarga, kerabat, dan lain-lain. Sebagian lagi, ada yang ditabung dulu, baru kemudian dibawa balik ke Indonesia saat mereka pulang kampung. Nah, kegiatan mengirim atau membawa uang inilah yang membantu menambah devisa bagi negara karena membawa peredaran uang masuk ke Indonesia. Selain itu, ada manfaat lainnya. Saat mau mengirimkan uang ke Indonesia, biasanya mereka akan menukar uang tersebut ke rupiah terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, mereka membeli rupiah. Nah, ini akan membuat nilai rupiah menguat terhadap mata uang lainnya. Memangnya seberapa banyak sih sumbangsih devisa dari para pekerja migran Indonesia? Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI mengatakan bahwa tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara mencapai 9 juta orang. Mari kita bikin perhitungan simpel. Kalau 9 juta orang masing-masing per bulan mengirim minimal 1 juta rupiah ke Indonesia, berarti dalam 1 tahun tiap orang akan mengirimkan 12 juta rupiah. Maka dalam 1 tahun ada sekitar 108 triliun rupiah sumbangsih para pekerja migran Indonesia untuk devisa negara. Wow! Dana tersebut setara untuk membangun 900 km jalan tol, 22.500 jembatan gantung, 31 kalinya anggaran pembangunan Wisma Atlet, 3 kali pembangunan MRT. Wow, just wow bagaimana besarnya peran para pekerja migran Indonesia sehingga memang pantas dijuluki sebagai pahlawan devisa bagi negara. That's it, thank you for watching, see you next time.